Yo, Jalebi. Halo Merdos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Merdos kalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita tetap ya menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan tidak keluar rumah kecuali suatu hal yang penting. Merdos, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Merdos kalian untuk mencicipi ya salah satu kuliner yang terkenal di India. Ini kuliner manisan, kita sebut dengan jalebi. Nah, kebetulan di belakang saya itu Merdos, itu ada salah satu toko ataupun warung ya manisan ya yang lazim kita temui di India, dan kali ini saya ingin coba membeli manisan tersebut yang bernama jalebi. Bagaimana penampakannya dan bagaimana rasanya? Ikuti video saya berikut. Baik Merdos, ini adalah situasi di kota New Delhi, khususnya di dekat kampus saya ya, di Munirka Market. Nah, ini ada toko snack dan di sini tadi toko jalebi yang ingin kita datangi ya Merdos ya, yang ingin kita beli jalebinya ataupun manisannya. Namanya Krishna Sweet dan Panir Bandar. Nah. Oke. Dia juga jual susu ya dalam kemasan. Oke, ini dia. Wow. Ini dia ya bentuk jalebinya. Dan itu adalah harga-harganya sudah ada ya. Itu harganya Merdos semuanya per kilogram. Ya, beberapa rata-rata per kilogram, khususnya jalebi. Di situ jalebi Rp120 atau Rp24.000. Oke, kita akan coba membelinya dan semoga saja kita juga bisa melihat proses pembuatannya. Oh iya, ya. Kon siapa nih? Tanda apa nih? Apa nih tanda? Bakar ya, bakar. Cini. Cini kah? Oh, cini. Acha, 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 acha. Cini apa nih? Oke. Air gula ternyata ini. Ustaz juga nanti. Bas. Nama kaya bhai? Jiten. Hah? Jiten. Jiten. Apa? Bupen. Bupen? Acha, acha, acha. Tiga, ye ek pao. Pek karna mein. Ek pao. Ek kg kitna? Ek kg kitna? 120. Ek pao bas. 30 rupiah. Acha, 30. Tiga kartu? Hah? 15. Halo. 15 kartu. 15 kartu. Nah, ini ada harga-harganya di sini, samosa Rp10, bread pakora dan kawan-kawannya. Kita jalebi yang Rp120 per kilo ya, itu semuanya hitungannya per kilo. Ye, alak-alak, Mei. Half-half. Nah, alak-alak. Or-or, egg or. Dusra. Dusra pack men. Nih. Ya kita pacas soge ya? Pacas soge ya? Ha, dusra. Nih nih. Ha. Ini kita ada.
Oke. Jadi ini adalah jalebinya. Oke, saya beli Rp50 atau Rp10.000. Mantap ya. Di sini juga ada jual manisan-manisan. Nah, ini juga nih, udah. Ya. Nanti kita coba review bagaimana sih rasa manisnya ini Merdo sekalian. Oke, ini beliau nanya nih ya, YouTube channel saya. YouTube apa nih? Nah, iya, Rang. C. Search. Ah, hopper wala. M-O-H-D. M-O-O-H-D. Space. Space. A. I laga, jiri ya lah. G. Tik aja. Iya. Tik aja. Subscribe kijiye, tik aja. Thank you. Syukriya, bhai. Oke, alhamdulillah akhirnya saya sudah bisa membeli jalebinya Merdos ya. Ini satu plastik ini ya. Ini Rp50. Ini sekitar 300 gram lah ataupun 400 gram mungkin ya. Rp50 atau Rp10.000. Nah, kita ini akan coba untuk melakukan review ya dari jalebi ini. Oke. Selamat mengikuti Merdos. Akhirnya Merdos saya bisa duduk juga untuk mencobanya setidaknya di atas motor saya ya. Bismillah. Ini saya nyobanya langsung di kertas ya. Oke. Turunin dulu. Ini sebenarnya terlalu banyak, makanya saya cuman makan sedikit saja, selebihnya nanti akan saya coba beri ya orang yang sekiranya membutuhkan. Langsung lumer Merdos kalian. Masya Allah, ini rasanya manisnya tuh luar biasa. Luar biasa manisnya. Jadi ini kondisinya memang tadi ya baru digoreng, langsung dibungkus, dan memang agak sedikit kriuk-kriuk. Dan ketika kita gigit, itu airnya itu, khususnya gula di sini ya, ini benar-benar banyak, istilahnya meleleh gitu ya. Jadi kita makan, cus gitu ya, keluar air-airnya Merdos kalian. Dan itu semuanya manis banget. Dan ini merupakan salah satu jajanan manisan kesukaan orang India. Saya pikir orang Indonesia nggak tahan untuk semanis ini ya. Ya, karena kita juga berbeda budaya ataupun latar belakang jenis makanan. Tapi pecah lagi manisnya, masya Allah ya, luar biasa. Pecah lagi, dan tentu kita tidak bisa menghabiskan semuanya. Bagi orang Indonesia mungkin bisa makan sedikit saja, tidak bisa langsung banyak Rp10 atau Rp50 sebanyak ini. Rasanya benar-benar manis banget. Kita makan, pecah ya pipa-pipa jalebinya ini, dan itu mengeluarkan air gulanya itu yang masih terasa hangat Merdos sekalian. Intinya jalebi ini dingin, bisa dikatakan manis banget, dan kita tidak bisa mungkin untuk makan semuanya karena memang benar-benar manis. Tapi kita bisa sih makan sedikit saja ya, karena kalau kita makan terlalu banyak bisa jadi enek ya karena rasanya manisnya ini. Tapi bagi orang India saya pikir ini merupakan kenikmatan tersendiri ya, karena latar budaya yang berbeda ya. Dan tentu saja ini merupakan kuliner yang disukai oleh warga India. Bagi saya, dengan saya makan sedikit ini, saya akan kasih nilai untuk jalebi ini sebagai kuliner yang unik dan wajib untuk dicoba oleh Merdos, khususnya kalau ke India, apalagi ke India Utara seperti kota New Delhi. Kita kasih nilai 7.5/10. Saya rekomendasikan untuk dicoba karena rasanya yang unik dan benar-benar manis, belum pernah kita rasakan seperti di Indonesia. Mantap Merdos kalian. Oke, izinkan saya untuk mencari orang yang pantas untuk mendapatkan jalebi ini ya. Oke Merdos, saat ini saya sedang berada di bawah sekitar flyover ya, di daerah Munirka. Dan saya lihat di lampu merah dekat sini, ini di belakang saya itu Merdos ada anak-anak ya, terlihat ya.
yang saya pikir bisalah ya berbagi kebahagiaan sedikit dengan mereka. Siapa tahu mereka juga sudah lama nggak coba jalebi ini. Meredos, ya berbagi manisan itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri ya. Apalagi saya pernah lihat sebuah film, ceritanya ini tentang seorang anak yang terpisah dengan saudaranya hingga akhirnya dia diadopsi lah oleh keluarga yang berasal dari Australia. Waktu itu salah satu makanan yang dia benar-benar sukai itu adalah jalebi ya, mengingatkan saya terhadap anak-anak ini. Jadi kenapa tidak saya coba bagikan kepada mereka, siapa tahu mereka suka dengan jalebi ini, Meredos sekalian. Oke, okay. Ini jalebinya ya, mungkin sedikit saja, tapi semoga bisalah ya untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Tapi kalau saya lihat jumlah mereka cukup banyak ya, tapi tidak mengapa lah, saya coba memanggil mereka dulu ya. Nah, itu ada dua anak. Kasihan banget. Ini bawa anak kecil. Ya, jalebi. Tika. Share. Tadi Meredos of the record ya. Banyak banget ternyata anak-anak yang mendatangi saya. Dan mereka itu berharap dikasih uang gitu. Saya kurang tahu juga bahasa apa yang mereka keluarkan juga ya, karena keterbatasan saya, karena selain minta uang entah apa tadi yang mereka bicarakan. Tapi intinya tadi mereka sudah menerima ya jalebinya, cuman semoga sajalah tadi bisa dibagikan kepada yang lain. Oke, Meredos, terima kasih telah menonton. Buat Sukria ya, Pirmilengge, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Meredos sekalian.